Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah salam dari kami dari HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Jawa, dan mengajak saudara untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Dan untuk malam ini sebelum kita beristirahat, kami mengajak saudara bersama-sama dengan renungan malam Shalom. Dan mari kita mulai dengan mari kita berdoa. Pujian dan terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu yang Maha Agung untuk segala pemberian-Mu yang kami terima, hingga kami boleh melewati sepanjang hari ini dan hingga malam ini. Biarlah malam ini Engkau bersama-sama dengan kami secara khusus melalui firman. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang untuk renungan malam untuk kita hari ini kita ambil dari Mazmur 57 ayat yang kedua hingga ke ayat keempat, dan yang menjadi ayat pembimbing kita ambil ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, menurut Alkitab, Daud adalah salah seorang raja yang terbesar di antara raja-raja Israel. Tetapi saudara-saudara, Daud menjadi raja tidak begitu saja gampang, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tetapi kalau kita baca Alkitab, dia harus bergumul, dia harus melarikan diri, dia harus bersembunyi. Karena apa? Karena Saul yang dia gantikan tidak rela digantikan oleh Daud. Oleh karena itu Saul berusaha untuk mencari, membunuh Daud agar kerajaannya atau kuasanya tidak terganggu. Karena itu saudara-saudara, ada pertanyaan yang perlu kita harus pahami. Kalau Tuhan memilih Daud menjadi raja, kenapa dia harus menderita? Apakah Tuhan tidak mampu membebaskan Daud dari penderitaan itu? Kenapa dia harus mengalami kejaran Saul? Apakah Tuhan tidak mampu melawan Saul agar Daud dengan mulus menjadi raja? Ini pertanyaan yang selalu kita pertanyakan setiap saat. Kenapa orang Kristen yang setia, kenapa menjadi orang yang percaya, sering mengalami penderitaan, sering mengalami pergumulan, sering mengalami masalah, sering mengalami godaan. Dan akhir-akhir ini, kenapa seakan-akan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak diberi kebebasan, tidak diberi kemerdekaan, atau seakan dihimpit, atau tidak diperbolehkan untuk senantiasa bebas melaksanakan ibadahnya, apakah melalui ibadah di gereja ataupun mendirikan rumah-rumah ibadah. Pertanyaan ini selalu terus-menerus akan menjadi pertanyaan yang tidak akan terjawab, sebab saudara-saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang yang senantiasa setia kepada Tuhan, kita harus berlawanan dengan segala kuasa-kuasa dunia, dengan sistem, dengan keadaan. Kuasa-kuasa dunia senantiasa hendak memisahkan kita dari kuasa Tuhan. Keinginan daging sangat berbeda dengan keinginan roh, kata Paulus. Itu artinya, selama kita di dunia, keinginan daging akan selalu menguasai. Tetapi bagaimana orang percaya? Tetapi bagaimana orang-orang yang setia kepada Tuhan? Bagaimana Daud menerima dan menjalani proses yang sedemikian rupa? Bapak, Ibu, Saudara,
Daud adalah salah satu contoh yang sangat luar biasa. Yang pertama, ketika dia mengalami penderitaan pergumulan, dia berseru kepada Tuhan. Berseru. Berseru dalam arti dia meminta tolong. Dia berlindung. Dia tidak meminta tolong kepada siapa-siapa. Dia tidak pernah mempersalahkan siapa-siapa. Dia tidak pernah mencari kambing hitam. Tetapi dia membuka seluruh persoalannya. Membuka seluruh pergumulannya. Membuka seluruh apa yang dialami kepada Tuhan. Sebab ketika dia mengalami persoalan, dia percaya Tuhan mampu memberi jalan keluar. Ketika dia mengalami pergumulan dan penderitaan yang begitu berat, dia melihat bahwa Tuhan mempercayai dia, bahwa dia mampu untuk melewati itu. Inilah yang perlu kita pelajari dari peristiwa, dari kehidupan Daud. Sebagaimana dia dipilih menjadi raja, tetapi harus mengalami pergumulan dan penderitaan. Demikian juga orang-orang percaya. Kita dipilih menjadi orang-orang percaya. Kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipilih menjadi duta-duta Kristus. Kita harus berhadapan dengan segala macam keadaan, situasi, dan tantangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Bagaimana kita bertahan dengan segala tantangan ini? Daud adalah orang yang menjadi panutan kita. Kita berseru, kita meminta tolong, kita membuka seluruh pergumulan kita. Itu artinya dia percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Oleh karena itu sebenarnya apapun yang Tuhan kehendaki, itu dilakukan oleh Tuhan melalui orang-orang percaya. Tetapi tidak segampang yang kita pikirkan. Bahwa ketika Tuhan yang memerintah, ketika Tuhan yang memilih, itu bukan berarti semuanya serba mulus, jalan tol, tidak ada tantangan. Tetapi di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan itulah kita dimurnikan. Apakah kita kuat? Apakah kita betul-betul yakin? Apakah kita betul-betul setia kepada Tuhan? Lalu kita berseru. Berseru artinya kita berserah, taat, tunduk kepada kuasa Tuhan. Dengan demikian ketika kita taat, tunduk kepada kuasa Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan dan jalan keluar. Jadilah orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam kehidupan sehari-hari, di tengah pekerjaan, di tengah hubungan-hubungan sosial, di tengah-tengah pelayanan, baik sebagai pelaku pendidikan, pelaku kesehatan, pelaku ekonomi, dan pelaku apa saja. Kita akan sering berhadapan dengan ketidakbenaran, dengan tantangan, dengan kejaran-kejaran ketidakbenaran. Tetapi apakah kita taat dan setia kepada kehendak Tuhan? Inilah yang diajak oleh Daud hari ini. Kita serahkan, kita berseru, kita meminta tolong, kita berpasrah diri kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengajak kami untuk selalu berseru, berserah, setia, taat, tunduk kepada-Mu. Sebab kami akan Tuhan pakai untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang ada. Dan kami akan Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih untuk malam ini. Sertai kami ketika kami beristirahat. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.